dipadami Jahanam FC dengan Lakos. Jahanam FC dan Lakos, sila masuk ke padang. Di padang A. Di padang C, diminta bersedia Sungai Miang dan juga RMSKB dari kumpulan E. Untuk yang gol C, diminta Sungai Miang dan juga RMSKB bersedia. Okay, diumumkan di kelas untuk menembak sepakan penalti. Sama dengan tengah rakam. Ya, biasa ambil belah kanan, belah kanan ni. Belah kanan. Siap bagi bola tu. Ha. Oh. Penjuru, penjuru kanan, penjuru kanan. Rasa bawah kelengkang ni. Satu, dua, tiga. Okey, di perlawanan sebelumnya di padang C, Sungai Miang dan juga RMSKB, sila masuk ke padang. Untuk perlawanan seterusnya di padang B, Tanjung Pedang dan juga Eagles A diminta bersedia. Perlawanan seterusnya di padang A, Koparit FC dengan Jarola dikira bagi menang free sebabnya Jarola tarik diri. Untuk perlawanan seterusnya di padang A, Teluk Kandang A akan bertemu dengan GPBD selepas ini. Diharap bersedia Teluk Kandang A dan juga